Sabar dulu. Kasihan dulu. Semua buat sendiri. Cuma kakeknya aja beli. Saya tahu lesbinya. Setelah saya tahu pacaran. Kalau dari kecil itu gimana? Merasa berbeda enggak? Kalau dari kecil itu terus terang saya enggak tahu yang namanya lesbian, enggak tahu ya. Terus terang saya enggak tahu yang namanya lesbian. Bahwa yang saya tahu adalah saya suka cewek cantik. Kalau enggak salah waktu itu SD saya kelas 4. Nah, dia dekat sama cowok itu saya marah. Saya cemburu. Tapi saya enggak tahu kalau pokoknya saya suka lihat cewek cantik. Tapi dia hanya dia, padahal banyak cewek-cewek kan. Saya juga potong rambut gitu kan. Saya enggak mau suka rambut panjang. Memang dari dulu enggak suka rambut panjang, dari kecil saya enggak pernah punya rambut panjang, pasti pendek gitu. Saya pernah pelarian saya waktu itu angkat besi juga. Biar merasa jadi benar-benar cowok loh. Kemudian saya masuk ke joget kan saya harus berpikir ya, yang namanya kerja kan harus penampilannya ayu kayak gitu ya biar diterima gitu loh. Memang saya sengaja waktu itu saya memanjangin rambut. Kalau mengenai gaji saya nggak pernah memikirkan gaji. Yang penting bapak ibu bisa menerima saya apa adanya, itu yang saya mau. Akhirnya mereka seneng gitu loh mendengar bahwa saya seperti itu. Akhirnya saya diminta gabung keluarga Joger. Kemudian di keluarga Joger mereka menerima saya apa adanya, tapi saat itu memang sih perlu rintangannya. Saya sebetulnya dari Joget itu risih sih sebetulnya, dilirik-lirik nih, kamu cewek tapi kok kayak cowok. Wih, saat itu saya diajak tur ya, di Joget itu selalu ada tur, jadi tur sembahyang, kebetulan sembahyang ke mana namanya tuh, ke pura apa ya, ke Surabaya. Nah, jadi yang cewek kan harus pakai kebaya. Wih, itu keadaan mendadak saya harus buat kebaya. Itu sekali-sekalinya tuh saya buat kebaya ya. Saya minta tolong sama kakak saya. Nah, kakak saya kebetulan desainer. Saya minta tolong, kakak saya juga kaget. Wih, kok tumben dia enggak pakai kebaya? Biasanya kan selalu safari lah, kemeja lah, uteng lah gitu. Kaget ya, gimana mau, gimana mau, kok namanya juga baru kerja, gimana caranya biar ya belak hati di tengah kalau saya pakai pakaian cowok. Nah, ya udah. Ada waktu itu saya kena DB. Nah, si cewek ini jagain saya. Ya, dia perhatian sayang, akhirnya di sana ada ketahuan saya jalan hubungan lesbian sama teman-teman Joger. Akhirnya ada omongan lah ini. Ih, ubutnya sama Gongkris nih hubungan lesbi. Akhirnya dia malu, pergilah dia gitu. Saya kan kasihan ya, gara-gara saya dia pergi sampai dia enggak kerja lagi gitu loh. Akhirnya saya ngomong sama bos, "Pak, dengan berat hati saya harus mengundurkan diri untuk dari Joger. Saya mau berhenti dari Joger." "Lo kenapa?" "Ya Pak, saya pasti kamu ada alasan, good, saya tahu. Kamu gimana, senang kamu kerja di sini?" "Saya senang banget Pak, saya nggak pernah merasa berat kerja di sini. Saya bersyukur banget Bapak bisa menerima saya. Saya bersyukur banget saya dapat pekerjaan, tapi saya berat hati, saya harus mengundurkan diri." Dia curiga, "Lo kenapa kok barengan sama Gung Kris? Nah, kamu ada apa?" "Ya Pak, akhirnya saya curhat bahwa ada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa saya seperti ini, lesbian. Sudah jadi omongan yang menurut saya mungkin tidak baik menurut dia Pak. Jadi saya merasa gak nyaman gitu. Untuk apa saya hidup di lingkungan orang yang terus ngomongin saya, untuk apa?" Ya udahlah, saya marah lah bos saya. "Eh, saya nunggu ya." Cinta terhadap saya kepada orang tua, saya sempat ngomong sama ibu sebelum saya memiliki Ayu. Saya sempat ngomong, saya ada kejadian waktu itu saya operasi ginjal. Saya sedih, saya lari ke kuburan, ke ibu, "Mek, dengar udah sembuh, dengar udah selesai operasi, astungkara sehat." Udah selesai operasi, ditabrak lagi sama bule, dicarit kayak apa ya udah. Dengar minta, "Mek, maaf, dengar sampai sekarang pun belum bisa menikah, tak bisa punya keluarga, tapi tolong kabulkan permintaannya." Dia dengar hanya minta satu aja, dia dengar kepingin suatu saat ada seorang yang akan memberikan anak begitu
sama Memek. Akhirnya berapa bulan ya, tiba-tiba ada yang mengabarkan saya, dia tukang pijit saya yang sering main ke rumah saya. Setiap saya capek, saya ini saya minta pijit sama dia. Nah, dia yang ngomong bahwa saya ada orang hamil datang, kamu mau, dia mau ngasih kamu anak. Ah, benar, saya bilang. Akhirnya saya menekankan diri untuk mengambil asuh anak ini. Terus saya lari ke rumah sakit. Tapi sebelumnya saya ngomong sama keluarga. Keluarga memang pro dan kontra. Saya berjuang, saya kerja, saya ngumpulin uang, saya ngumpulin demi anak ini. Jadi sekarang udah bisa mulai manggil wawa-wawa. Aduh, bahagia, luar biasa. Secapek apapun saya kerja yang namanya dari Jogja, saya melihat dan pingin cepet sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, lihat anak tuh senang sekali, anaknya datang nyampirin tuh, bahagianya gimana. Walaupun secapek apapun melihat anak kayak gitu tuh, senang banget. Halo. Bangun. Kok mau nyetrika dulu? Justru kalau saya mungkin penampilan cewek, mereka malah risih dia. Karena dia yang tahunya adalah saya udah cowok. Bahkan kemarin acara 3 bulan, acara 1 bulan 7 hari, saya tetap diakui. Bang, kasih obat anaknya, obat anaknya saya. Bahwa padahal kakak ini kan masuk ke kakak saya yang cowok. Jadi memang saya kan enggak boleh single, enggak boleh punya masuk kakak ke bayi. Jadinya saya numpang ke kakak saya yang sudah menikah. Tapi tetap yang namanya mangku-mangku di sana tetap mengakui bahwa kasih ugut karena dia yang punya anaknya, dia yang gendong.